Jadi kemarin Pak sudah ada pengumumannya. Oh iya, yang tiga besar Pak. Iya kan, seperti dimaklumi kan open bidding prosesnya tahapannya sudah selesai. Kemarin sudah kita umumkan bersama-sama, mungkin sudah melihat di media cetak, di elektronik. Itulah hasil potret dari proses open bidding yang telah kita tempuh selama beberapa hari kebelakang. Nah, itu sesuai dengan ketentuan. Hari ini saya mengirimkan surat contoh untuk Sekwan. Sesuai ketentuan bahwa khusus untuk jabatan Sekwan ini ada 1% yang ditempuh. Pak Bupati memberikan surat ke Dewan Pemberitahuan tentang 3 kandidat untuk menduduki Sekwan. Saya barusan tadi sudah memerintahkan Pak Bupati, kita melayangkan ke sana berdasarkan alfabetis. Nah, teknisnya setelah ini turun rekomendasi ke Dewan, ya, nanti kita ajukan ke KSN bersama-sama dengan yang kandidat 3 besar ya, dari 10 jabatan, ya, untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan. Nah, ini hari ini saya lagi nugaskan ke BKPSDM karena ada wabah corona. Mudah-mudahan ini bisa menggunakan teknik atau menggunakan media elektronik aja. Tapi gak tahu nih. Nah, saya belum dapat laporan hari ini. Nanti setelah itu pihak KSN menyetujui misalnya, oke, yang 3 besar dari 11 jabatan ini sudah bisa ditindaklanjuti. Baru nanti pimpinan mengeksekusi dari 3 ini. Satu jabatan ini siapa yang dipercaya untuk memegang amanah sebagai eselon 2A, eselon 2B sebagai kepala dinas itu. Ya, permenkan di sana harus ada rekomendasi dari pimpinan, dari pimpinan dewan. Ketika tidak sama antara pimpinan DPRD dengan Pak Bupati, tidak sama kandidatnya, misalkan ya, gimana ya? Nah, kan begini, rekomendasi apa Pak Bupati tadi mengeluarkan surat 3 ke dewan untuk direkomendasikan. Nah, itu jadi salah satu bahan pertimbangan Pak Bupati ketika dewannya merekomendasikan A, merekomendasikan B, atau merekomendasikan C. Ya, artinya kan keputusan itu tidak hanya di satu pihak bupati saja, tetapi juga pihak di pimpinan dewan, atau tidak hanya di pihak pimpinan dewan saja, ada juga dengan Pak Bupati ada semacam apa ya, win-win solution. Karena itu atau ketentuan dua, harus ada rekomendasi dewan, ya adu di diajukan Pak Bupati. Saya pikir Bupati memang untuk dewan tidak ada masalah siapa saja, kan ngajukan beliau 3 orang. Kalau tadi ada perbedaan kan bisa komunikasikan ulang. Tapi yang pasti ketika Bupati menyampaikan 3 ini, siapapun tidak masalah Bupatinya. Gitu. Tapi melihat situasi kondisi seperti ini, ya tapi titik-titik bisa tepat, bisa tidak. Karena kita juga jujur di pusat corona, kita juga sekarang disibukkan luar biasa. Bagaimana penanganan, pencegahan, evaluasi di lapangan kaitan corona ini tidak bisa dianggap main-main. Tergantung hasil rekomendasi dari pusat KSN apakah cepat atau tidak, tergantung itu. Yang kesetuan tadi yang rekomendasi dari pimpinan. Semua cuma satu, khusus sekwan ada tambahan rekomendasi pimpinan. Saya juga gak tahu nih pimpinan dewannya milihnya siapa, gak tahu itu mah. Jujur gak tahu, saya mah gak. Kalau saya sebagai tim pansel hanya menjalankan prosedur aja. Yang pasti mah saya memotret hasil dari tim pansel aja gitu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan memotret kemampuan yang sebenarnya seperti itu. Pak, memahami lah seperti itu. Jadi memang itulah kalau dalam pertandingan perlombaan itu harus siap ya, antara berita yang positif, berita yang negatif, keputusan positif, keputusan negatif. Ya sebagai pimpinan ASN tertinggi di birokrasinya jangan patah arang. Ini kan kalau ibaratnya pintu kesuksesan itu kalau misalnya tertutup, jangan hanya merenungi, menunggu, merutuki pintu ini supaya terbuka kembali. Kadang-kadang kita lupa, di pinggir kita itu ada jendela-jendela lain. Gunakan itu, artinya jendela-jendela ini juga akan membuka kesulitan di masa yang akan datang. Artinya mungkin, ini kan tidak hanya hari ini saja. Ini,
tahun ini saja setelah open bidding ini kita ini kan besok rencana Agustus kita akan open bidding lagi untuk sidang langsung Agustus kita perintah bupati itu jabatan apa aja Pak rencananya ya saya lupa ya perintah pimpinan itu tahun ini ada open bidding lagi tahun 2021 ada lagi open bidding 6 kalau tidak salah dan seterusnya kan kalau itu kan kapasitasnya begini isunya senior semua ah tidak seperti itu juga kan merit sistemnya Mas Hoyer ya. Kompetensi ini kan saya sudah memotret nih yang tiga besar rata-rata ada yang senior ada junior kembali lagi lah ke pimpinan berhak loh pimpinan menentukan user ini dari berbagai aspek saya pikir yakin bupati juga tidak hanya melihat senior saja kemampuan dan sebagainya April mungkin akhir Maret mungkin bisa hanya tinggal nunggu itu jelek tinggal nunggu itu dari apa KSN kalau di KSN misalnya keluarnya misalnya 1 April ya pasca itu lah mungkin April kalau Selasa keluar kenapa tidak tapi ya kita lihatlah kondisinya di Jakarta saya tidak bisa berasumsi di sana ya saya tidak tahu sih suasana di sana ini gimana kamu parah sih benar ya saya berharap secepatnya aja.